teman-teman, hari ini untuk keempat kalinya saya hampir kecelakaan ya. Dan polanya itu sama, yaitu ada kendaraan, ya sepeda motor pernah, mobil pernah. Begitu nyalip saya itu, kemudian langsung memotong haluan saya. Ya, memotong lajur saya, sehingga saya hampir menabrak kendaraan yang baru saja mendahului saya itu. Rupanya, orang-orang itu, keempat-empatnya itu terjadi karena si pengendara ini keliru menghitung momentum ya. Jadi begitu nyelip, dia langsung belok kiri karena melihat mereka tidak menduga bahwa kendaraan kuno semacam ini bisa melaju kencang ya. Akibatnya salah menghitung momentum untuk sehabis nyalip itu seharusnya beberapa saat agak jauh baru ke kiri kalau ingin memotong haluan saya. Jadi rupanya penampilan itu perlu disesuaikan kinerja dengan kinerja ya. Dengan penampilan sepeda butut begini harusnya saya menjaga agar kecepatannya itu di kisaran 10 sampai 15 km per jam saja. Supaya orang tidak keliru ya, keliru menghitung momentum ketika habis menyalip saya itu. Nah itu teman-teman, saya sendiri harus introspeksi ya. Sepeda kuno ya harusnya jalannya pelan, tidak boleh banter gitu ya. Mungkin di video-video saya teman-teman melihat betapa laju kendaraan saya, sepeda saya itu banter sekali ya. Itu ternyata berisiko menyebabkan orang lain itu salah menghitung momentum.